Indra nih. Bawa itu komen gua po. Gua po mie. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi sebab manis ya. Jis. Jis. Ini pemirsa, aku mau ngantarkan kilo bubuk gender request Mbok Demi, sama mau mengantarkan amanah dari Bunda Sri yang ada di Singapura. Soalnya ini baru sempat pemirsa kemarin di rumah Mbok ada hajatan, gak bisa soalnya rame. Kan kebetulan ada amanah buat Mbah Rakim yang jualan pecel. Soalnya Mbah Rakim juga baru jualan kemarin. Moga-moga kengku jualan. Moga-moga kengku jualan, soalnya ini mau kayak budel udah beres, itu lagi terang. Untungnya petang bisa lo. Kita sempat-sempat lah pemirsa, sediluk lah, sementing amanahnya nanti jelek no. Terus pemirsa ditunggu video selanjutnya di rumah Mbok Demi. Pemirsa, ini sudah sampai Mbak Puji, aku mau beli sesuatu dulu buat Mbok Demi. Lo kesukaannya Mbok Demi. Wih, dia saya gede-gede yuk. Indra nih. Oh, ini ceplos. Karo selimut. Karo apa? Karo lagi lo, karo lagi kan? Iki lo, Dik. Oh, iki. Mau lewat. Iki Mbok E itu kono kletikan pemirsa. Sampo Mbak Insol Protokol, Hotel Sampo Mbak Emeram Emeram sih udah Starbucks Emeron Hitam gak ada Mbak? Gak ada. Oh. Adanya sih itu Gak boleh Ini kita apa sih? Sampo Tanner. Saya ngapain bubuk. Bubuk. Oh, Sampo Tanner. Sampo Tanner. Sampo Tanner. Sampo Tanner. Ya wes. Dilanjut Mbak itu warna coklat channel. Enggak ada, ya. 4 5. Ada apa nih? Sudah. 3 5. Enggak apa enggak? Heeh. Pemirsa, alhamdulillah sudah sampai rumah Mbok Demi. Ki lagi dia dibongkar-bongkar ki berenek gawe iki. Ayo, Mbok. Iki jere gak tuku gender. Iya. Tak gorenge. Yang sak itu gender enggak. Enggak. Ber. Kebetulan Mbak Erna pemirsa HP. Baru kondi nganggo capil bareng. Boleh purang di mbok? Hah? Lampunya mbok yang di? Lampu ini mbok. Ini mbok Katisen, Mbak Katisen pemirsa. Aku wis get mangi juga gogo kopi. Get tepanan Mbak Arjuget. Mbak penang sih iso. Ini kita black.
Iki mau iki apa jenenge kerupuk gender. Iki sabun ambek kletikan. Iya mata nuwun dulu. Boe bar mendarat pemirsa capek. Sorry Bu ya. Pijet ya. Nah. Tapi cuti. Lah. Sekolah kok kok. Kami cuti ya. Cek gimana aku ke Pungkur Molen. Truk Molen. Nang sumber ngarepe martabak. Lah pesan. Lah yo rene. Oh, ana acara apa? Dulan aku ki mangkangen mboke. Ketepaan pemirsa nang mbok enek mbok enek. Enggak patah iso omongan mboke ada. Ada tamu. Soalnya kemarin di rumah mboke juga rame anak tamu jujuke rene. Ini Pak. Pamit golek-golek sekondo. Lah kita mangan aku ora gelem. Mbok apa sih, Pak? Pamit tak kok kene. Buah. Tak ada Aris ning kono, sing ledok ning kono, Erna, Linda, Pasir, Satun aku. Delok dangdut. Kuwi sapa kuwi? Re Aryo disangoni gagen nampane. Disangoni sapa kok ngene? Iya. Gak piye mah gak matur nuwun. Ora ngono. Ora jare. Ora ngono. Dia masa apa ya mbak? Gus betok betok kalau dulu anak jamur sate hijau lah. Mbak, barakan dodol peran mbak. Orang dodol, wong iki katanya dia gede ya. Iya. Kesel mbak. Dia ingin dodol aku. Kero. Orang dodol. Padahal aku pengen pecel mbak ya. Sesu nak nak dodol. Telepon ya mbak sesu aku. Aku mau telepon siapa? Eh antaranya jantul dari ini lah. Iya. Siap. Alung nakene. Sampai. Pemirsa iki sudah sampai di rumah Mbok Dami. Alhamdulillah iki Mbok Mbok ya, Dami dapat amanah dari Bunda Sri yang ada di Singapura. Alhamdulillah. Alhamdulillah matur nuwun. Kesel-kesel entuk rezeki nggih pijet nggih sinakeh. Amin. Amin. Rubah-rubah. Amin. Bapak es kewaras do, muka-muka ngelihat tua kakanan nyanyian, sehingga kayak aku yo untuk rezeki sengakeh. Amin. Dan gemah ripah, rubah-rubah sengakeh. Bu sedih kayak es kewaras. Amin. Entah tua. Amin. Alhamdulillah untuk rezeki. Doa seorang ibu pemirsa biasa biasanya manjur. Iku mbak Bunda Sri duwe putu, putune lagi nembe gerah. Dapat, jom kau dah waras. Dapat arah sarasan. Wes suwi, maksudnya sakitnya, buat sakit apa? Gak raku. Wangnya main pati. Iki senyukannya dua wangnya di Hongkong. Singapura kok Hongkong. Mami jom kau dah waras, dah sekar waras, kau mau mau ne, nangis sama gaye. Iya, amin. Cah cilik pun pun tua di. Yo samuranku. Sing loros cah cilik. Samuranku. Barenganku kurung. Gak rombok ya sarasen. Diam gogok nang waras sing kae dek aku anake nang fikir waras. Amin ya Allah. Amin. Kae kok mau-mau nenek. Amin. Kowe mau tak tuku nang sugih opo? Iki kemak lah. Gak usah ing mboke kok rinca ambek jajan. Kan Mbok dipangan. Iki lho bisane ketikane ngene iki. Iya nek opo ya. Unde-unde ceplos. Iku sabun. Sabun ibu apa oleh? Oh gak Novo. Niplo sama. Iki sampo. Iki sabun ki bombek. Sampun, sampo. Loro kabeh iki. Heeh. Mek lek er. Wes aku wis kertu kok, Mbok. Iki jenenge mboke ndek ceplos pemirsa. Mboke untune cerangan sing ngene sing atu satu. Ya aku gedhe roti iki, Nduk. Teman aku. Roti gedhe. Suka roti jajan putune mau pae mbok ndelok iki. Iki lho kacang telur. Buka. Wes tinggal nang. Yo, kotikan. Kotikan iki. Kemek iki, Nduk. Kae wis nyuci pangan sih, dicicipi, nyandang dicicipi, ditukono putune. Nanti pangan. Bukan Mbak R. Jadi ini putune sing ukono iki seneng. Seneng. Lah iki kerupuk bentar kandha Linda. Ampun wis aku nekno mau Mbak Linda. Mau pemen arene tapi udan gak sido. Iya, Mbak. Nek nama ana putu iki udah diincipi, rasane piye? Enak apa kriyu apa putu? Enak. Enak lah enak. Seneng, Mbok. Ya seneng aku. Ketepaan iki jualane adem bar udan kok kletikane bengi, Mbok. Ini mati lampu ya mbak ini? Iya, kok ya mbak? Ya, sedih lu sewin ya mbak? Gak wong aku marah, aku sibuk wong itu padang, aku seratin ambil an ini pokoknya sehat-sehat ya mbak ya sehat, udah segera waras mbak ya, usianya berapa mbak? Usianya 90 gitu ya aku lho? Iya aku nganak, Har aku nganak, mbak aku tuh pak semati ngati nikah kok
90-an ini paling. Garuk gengkring sauti kuwi. Sauti yang bisa mana? Mbok Demi sendirian pemirsa di rumah iki biasanya di Alpi yo dikanyani di Alpi. Di Alpi iki lagi kerja. Heeh. Iso. Ini tinggal dik batang pura. Lah nek ngono duwe yo wis ah. Ngebayar banyu mbok aku urung bayaran ngono. Iya. Yo wis matur nuwun aku yo dibanjakno. Heeh. Engko nang kene bojo ning bojo arang aku lho wong aku isuk dhewe. Kan mbok putune mate amang guyu pengingisan mbok. Mbok iki jek kuwate prep-prep pemirsa prep-prep kayu. Mbok kayu nang gak patek gelem nang LPG. Delok gedhe banyu sak kumpul lho gak garap. Per gedhek banyu gak kelempo jare Mas. Ya tak ciduk sak bro wis mateng mbok malek. Kok nomor ati malah gak bakul. Hah? Jenenge pengen tuku barake malah gak bakul. Nek nang gram sikil bar sambel sing sambel. Sambel-sambel piye le, Mbok? Seram sambel. Seram sambel Mbak aku penyu panas ini. Pemirsa iki masih nunggu Mbak Erna soalnya kan jujur nek ning gone desa kan wong digawe nek beras akeh yo Mbok yo nempel. Karena harganya beda lebih murah dari penjual-penjual pemirsa. Jadi Mbak Erna lagi nempel. Aku yo ngenteni iki Mbak Erna. Soalnya biasanya anu soalnya buah akeh. Heeh. Buah akeh soalnya buah nak yang bagus tengah ulas buah yang jual bang aku. Ayo aku pedae. Ayo. Bis aku selalu makan. Makanya ingat ibu di sana. Soalnya kita orang bersih 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 anak. Ayo kisah tanggal 12 aku ibu Rono yo dia. Terus nengwe goni wi ya lah mulai ku kena nempel. Ayo bawa sorak boy ki neng goni. Goni ku sudah jembatan. Lempong wi lo. Mah HP yo mah kocok iki lho. Mat jemblem. Kok dhewe aku yo buah eh. Lah iya iki mlok mbek nempel sok mesesan yo Dik yo. Terus sok tanggal 12 ning gone solikin. Ayo aku yo go sritah kiris. Nak nak nempel nang gene wong bar ndige kan miring endo. Ki mbek nang ndi lho nen? Oh, lagi dibongkari pemirsa. Iku sing wingi sing dinggo yup-yupane wong dinggo korah-korah lagi dibongkar. Iki sing dike kan iku kono wingi. Sing tani Mbak Erna kok isuwe men to? Kayak Mbak Erna lagi ngusung wingi. Piro? Piro Mbak? Kurang piro dite? Sesuk ae duwe saloke iki aku kanggo titip. Kecesak. Jare gak duwe. Lah sak kuwi ki amoh kuwi gak yo. Timbang kuwi yang kanggo timbang aku sewa. Oh, Mbak Ida yo nempel. Golek-golek iki. Nang sore sapi apa iso? Apa? Sak. Nalok ngono ae lho, Mbak. Orang bisa. Ndang tandane engko pulang bareng-bareng. Wis entuk Mbak pirang kilo? Selebane, Mbak. Tari, Mbak. Kak ngarep enak. Telo saya dalane weli iki. Lah ya disulai. Turune lho. Ora tepat. Anak anu lah, anak kole, anak terbuka ngono. Ayo. Kulo nek terus. Mene. Pirang kilo Mbak iku? Gorong atas lek. Nek disawake mangkok, nganti tawan aku tak jepuk. Gelas. Mbak tuku ben sik. Neng jerujuk. Ya Allah Gusti, milih-milih aku. Muka-muka ya, Nek. Alhamdulillah. Mine tak ada ngomongan aku tak gani aja, ini mumpung anu pemirsa. Pada entuk beras sampe mie piye cerita nih. Kan ini sebelah yang main bok, ini bar ewa. Timbang aku ki beras yo nempur yo terus melok jagat njaluk nyih kok njaluk tuku nempel oleh alhamdulillah
terus aku nempel 25 kilo min awet kan bisa setahun. Setahun jare. Riko Mbak, Mbak. Mbak aku jian oe. Dek. Aku tak iwangi Mbak Erene lho. Saya Mbak tak iwangi. Lah lu ka Bang Jong karo. Nah, mire-mire rasane. Mine, engko mak gowo sale. Iya ora apa-apa, he. Leung beras sak mono iki, Dik. Kabutan dene. 25 sama gula 10. Eh gula berapa? Aku njaluk 10 tok iki. Pepe njuk tambah. 5. Dia kok secawisan ban bareng nih? Bannya masak. Eh Mbak, ujungnya ini dia kok dikek tengah kene karena wet gini lho. Ya angkat nanti, dia kan dikek nunga. Yuk ceklek nose. Tapi yang pemirsa ini Mbak Erna ini, jajak marah ini. Soalnya nanti dikek ini ngarep nganu pemirsa. Apa yang ujungnya? Udan, jadi aku nak kena gini. Gini? Iya. Nah. Dikek ini gini. Nah, ngono. Tuh, dimarahin dari. Lambok. Berarti ki berasa selawe. Ini lu kantong mbak ekonomi lu. Mbak ekonomi mbak. Eh, aja ngono nek naleni. Piye, Mbak? Sing kidul ngalorno, sing lor ngidulno. Silang. Mbak, tuku mie nggo apa? Hah? Nggo apa mie? Beras apa nggo buas nggo apa lah, Dok? Buah kecek kurang sak gendel. Lah, ngono. Bakau iki lha kek. Wes, iku awan Mbak Er. Awan Mbak Er wes. Lha iki mine dego aris lah. Heeh, kok mine tak gawe ni. Heeh. Ngopo enek sing kembel. Kosok aja tak ngadani mak iki kok ngadani mak iki to. Mbok embo bingung mbok iki. Lha kok ngadani mak iki. Mbak ngene wes. Ini ben gawe Mas Aris. Tak gawe ning kok mine. Mine sing satu aku gawe. Metu ndi terus nang? Di metu kono ga iso. Kono iso. Metu kene ning kono apa? Metu kene lah yo. Iya, metu kene nang karo ngenteni mbuke aku mesen pamitan sekalian to, Musa. Mbak rusak apa ora? Ya sapa tak sing siji tak gane yo. Pemirsa iki lho ya Allah. Kok gak kowe mak kene no banyu apa ora? Kene anu. Ibu disangkeng bojoku ini. Lah, tiba, Mbak. Ngotak gawane lah. Iya Mbak, cun rusak. Mumpung enek sing ditempel pemirsa soalnya regane yo miring. Iya Mbak, yo. Iya. Nak ngene iki. Nek ngene iki, Bro. Hah? Ini piro Mbak cun? Gak ro. Biasane nek gak 10.000 yo 9.000. Lha iki piye Mbak? Gak ro, urunan regane cuma aku titip dua 150 besok karo yang beli ke sini koyo cormo bakule rene terus awake dhewe regane anggek. Oh, alah lagi cocok-cocokan sesuk pemirsa sesuk Mbak Erna. Insyaallah sesuk sak. Sak apik lho Dik Yunan ati yo. Berasa apik pemirsa. Yuk cormo campur. Boke woro-woro nih anggene. Mbak Erna Mbak. Boke woro-woro boke. Jaluk, aku jaluk, tidak tahu. Jaluk kok mana jaluk? Ada nak ni? Jaluk kok terlambat. Kondi boh. Nada ni mantii. Lagi kenapa? Terus aku jaluk ilek ini, gak ngandani kondono kono. Wah, kira nona semen? Iya, gak ngandani siti. Astah, timbul. Segop kok, ye? Hmm? Segop. Sampun. Mulai. Hah? Kowe wis makai dhuwit. Makai dhuwit gak? Dirgo, Bro. Anu saka disisi ngono. Bro. Iya. Damine. Ini kan gua pakai cuman. Ya aku dulu buka aku, jadi yang buka aku naik pulang aku ibu je. Hmm, karena esok buka aku lagi. Nak 5 kilo duit eh? Papa tengah, papa tengah. Bukan ngono lah. Iya, sekarang tadi bakul sesuai ya Mbak? Iya. Mau, saya kena buka set loh, Nisa. Saya pulang. Mbak, Mbak, pamit sih. Aku tak boleh sih. Iya, iya, jadi Mbak gomang. Apa? Kan? Mampu kuai. Sekut juga jalan. Mampu banget, gak mampu gowo.
Pemirsa, alhamdulillah sudah disampaikan ya mana dari Bunda Sri yang ada di Singapura. Semoga berkah barokah Bunda. Sehat selalu. Ki doa Mbok Dami untuk Bunda Sri. Dan buat Mas Ripal doanya juga. Doa Mas Ripal juga didoa sama Mbok Dami tadi. Alhamdulillah semoga berkah barokah semua. Amin. Ya, sampai selesai kita tetap menonton video ini. Terima kasih buat sahabat manis di mana pun berada. Jangan lupa di like, comment dan subscribe. Yuk dibantu 25.000 subscriber. Mohon maaf jika ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan di hati pemirsa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari keluarga manis saya mengucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.